Kalau ini udah ketahuan stikernya, ih warna apa ini, aku takut warna coklat, warna kaki kali ya. Hah? Warna ini, siapa yang mau? 250.000. Tuh. Kalau yang bangkok stikernya lain, isi yang lain. Kalau yang punya aku ini, yang 1:1, isinya ini, isinya pasti ini. Ya penasaran ini, takutnya apa? Takutnya yang ini, yang apa namanya? Secret. Ya, nih ini aku nggak buka ya. Yang mau langsung foto langsung pimin, harganya berapa? 250. Hah? Dapat ini. Oh, udah. 250 gitu ya. Bedanya jauh kan sama yang Bangkok beda. Kalau yang Bangkok dia tag-nya cuma satu. Dan dia warna putih. Kalau yang Bangkok ya. Kayak kalau yang ini sudah one-one ya. Tuh. Yang V2 harganya berapa? 290.000. Kalau yang V2 yang bisa duduk. Yang V2 yang bisa duduk ya. Tuh, 200 250.000. Ya, bukan barang Bangkok ya, guys. Jauh ya. Kakak kalau mau yang Bangkok insyaallah nanti bakalan masuk ya yang Bangkoknya. Tuh, ya. Foto langsung ke Mimin, harganya berapa? 250.000. Eh, Bunda, Bunda itu Bunda Alvira satu lupa aku, Dek. Satu box yang makaron. Itu aja. Udah. Yang satu box. Dari sini udah ada aja. Emang udah. Cancel. Satu ini apa satu? Satu box. Satu box doang, Kak. Satu. Oh iya, ini udah lebih satu gua tadi. Oh iya, benar. Tuh. Oke. Harganya berapa? 200 yang V2 290, yang makaron 250. BK-nya berapa? BK 390. Birkin 390. Birkinnya 390. Ya. 1,5 satu box isinya 6. Ayo buat kado itu bagus ya. Ya, satu, ini kalau yang makaron ini kayaknya terakhir ya. Buat dijual lagi juga bisa. Kayaknya terakhir. Tuh. Ya. Sisa berapa? Sisa berapa box? 7. Sisa 7 box. Sisa 7. Ini udah oren ini. Hah? Ini udah oren. Tuh, sisa sisa 6 berarti. Sisa 6. Sisa 6, harganya berapa? 200 sampai 250.000. Wih, murah tuh. 250. Ya, 250. Apa? Noh. Kalau eh, enak aja. Hah? Oce ambil di kulkas, di freezer. Ya, kalau satu box isinya 6, harganya berapa? 1.500. Sama, sama yang di online. Sama yang di online sama. Ya. Oke. Udah. Mana?